Septian Room dari 11 IPA 1 nomor absen 17. Di sini saya akan menceritakan kembali pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran prakarya di kelas 11 khususnya bab budidaya ikan konsumsi. Saya berterima kasih kepada Budia Utari selaku guru makul prakarya di kelas 11 karena saya mendapat banyak pengalaman baru mulai dari yang suka maupun duka. Salah satu pengalaman sukanya itu ketika bisa masak bareng teman-teman mengolah ikan patin menjadi abon. Setelah itu salah satu dukanya itu ketika deadline pengumpulan tugas sudah semakin dekat tapi tugasnya belum selesai juga. Terus saran untuk pembelajaran prakarya untuk kedepannya, mungkin bisa ditayangkan video-video pembelajaran untuk menarik perhatian siswa, contohnya video pembudidayaan ikan. Mungkin itu aja sih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fatina Ura dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 12 Surabaya. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran prakarya khususnya bab budidaya ikan konsumsi oleh Ibu Dia Utari. Suka duka mengikuti pembelajaran ini, saya mendapat banyak pengetahuan mulai dari perencanaan usaha, jenis-jenis ikan konsumsi sampai analisis usaha, menghitung BEP, melakukan promosi dan juga laporan usaha. Selain itu, saya sempat melakukan praktek pembuatan abon ikan lele dan juga melakukan wawancara pada pemilik usaha budidaya ikan. Dukanya sih seringkali teman saya merasa bosan karena metode pembelajarannya hanya menulis dan membaca serta jam prakarya itu terletak pada jam terakhir. Sarannya untuk pembelajaran prakarya ke depan yaitu sering menampilkan video animasi yang berkaitan dengan PBM dan perbaikan fasilitas pembelajaran supaya lebih kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Seni Regita Sayun dari kelas 11 IPA 1 absen 27 NIS 00316344472. Di sini saya akan membahas mapel prakarya selaku guru pembimbing saya Budia Utari SPD. Materi yang akan saya bahas adalah tentang suka duka pembelajaran ikan hias. Suka saya adalah banyak manfaat yang dapat saya peroleh, melatih kedisiplinan dan tanggung jawab ketika tugas yang diberikan pada negara-negara membuat tidak bosan dan lebih bersemangat. Duka saya adalah tugasnya terlalu banyak dan deadline terlalu cepat membuat siswa keberatan. Saran saya adalah angka-angka menjadi standar nilai di sekolah membuat siswa-siswi lebih mementingkan nilai yang tinggi daripada betul-betul memahami pelajaran yang didapatkan. Pembelajaran perlu lebih banyak menekankan pada pentingnya proses, tidak hanya berfokus pada hasil, karena banyak siswa yang lebih mencontoh siswanya agar mendapat nilai yang bagus dan maksimal. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama aku Safina Oktavera dari kelas 11 IPA 1. Di sini aku akan cerita sedikit ya tentang PBM prakarya bersama Budia Utari SPD. Nah, semester 2 itu aku belajar tentang budidaya ikan hias. Banyak banget yang aku pelajari, kayak jenis-jenis ikan hias, wadah budidaya, cara membudidayakan, terus analisis usaha, promosi sampai laporan kegiatan usaha loh. Nah, yang aku suka waktu PBM sama Budia itu Budia pernah ngasih kuis dan yang bisa menjawab nanti dikasih makanan, itu sangat menghibur Bu, terima kasih. Terus aku juga bisa mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru. Nah, duka aku, Budia kalau ngasih tugas agak banyak dan kadang deadline itu cepat, sehingga akan menjadi beban dan tekanan tersendiri bagi murid-muridnya. Saran aku, kalau ngasih tugas jangan banyak-banyak Bu, dan deadline itu tetap dipertahankan karena deadline itu penting dan bisa melatih kedisiplinan. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Terima kasih Budia telah mengajar kami dengan ikhlas.